Halo Rek, bagus di sini. Kali ini saya mau goes ke Museum Olahraga Surabaya yang baru diresmikan kemarin oleh Bapak Wali Kota Eri Cahyadi dan mantan Wali Kota Ibu Risma. Lokasinya di Jalan Indragiri nomor 9 di dekat Darmo, tengah kota Surabaya. Kita sama-sama bersepeda ke Museum Olahraga Surabaya, Stasiun Wonokromo. Ini salah satu stasiun di Surabaya. Nah, ini kondisinya nih. Dilarang mudik, apakah ada orang? Oh, tetap ada. Kondisinya Stasiun Wonokromo. Banyak stand-stand yang tutup. Efek pandemi. Mati ini kota Surabaya. Bisa dilihat ini ada jalurnya lebar. Oh iya, ini saya mau lewat jalur sepeda terbaru di kota Surabaya. Ada lajur sepeda. Nah, ini lajur sepeda. Salah satu ikon kota Surabaya yang terbaru. Ada jembatan Sawung Galing. Nah, mungkin minggu depan saya akan buat kontennya. Bagusnya sih malam hari karena ada air mancur, ada lampu-lampu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai juga di Museum Olahraga Surabaya. Ini museumnya. Saya berkeliling ke Museum Olahraga Surabaya. Tempatnya tidak begitu luas, tapi koleksinya cukup lengkap. Di sana kita bisa melihat macam-macam medali, jersey yang dipakai atlet kelahiran Surabaya. Sekian dari vlog untuk jalan-jalan ke Museum Olahraga Surabaya. Nantikan vlog berikutnya. Salam goes.